Anak-anak luar biasa hari ini, kemarin dari awal sampai akhir mereka juara. Prestasi yang membanggakan. Alhamdulillah, mantap. Selamat. Berikan dukungan dan kerja keras Bapak Ibu semua juga. Ya, siap. Wah, alhamdulillah ini. Puji Tuhan semuanya. Enggak main aku. Ya, enggak main. Enggak ada. Yang penting supporter. Capek. Enggak apa-apa. Gak bisa kata-kata ini. Wah, gak diajakin ini. Gak diajakin foto ya. Oh,
Ah, Ika kayak artis aja ini. Oh, foto sama Ika juga. Nanti di rumah fotonya. Yang sekarang Solo seri 1 di lapangan Kota Barat yang sudah kita rasakan sejak gak ada capeknya anak-anak ini. Eh Pak, kata-katanya Pak. Anak-anak luar biasa hari ini, kemarin dari awal sampai akhir mereka juara. Prestasi yang membanggakan. Alhamdulillah, mantap-mantap. Selamat. Berkat dukungan dan kerja keras Bapak Ibu semua juga. Ya, siap-siap Pak. Terima kasih pada semua sponsor dan Bapak Ibu. Sini. Dah, jangan maju-maju terus dah. Satu, dua, tiga. Lagi ulangi. Satu, dua, tiga. Mantap. Nanti akhir ini coba lagi ya. Hah? Nama IG-nya apa? Jalak Lawu 94. Nanti dikirimin ya di Instagram. Luar biasa. Saya minta ya, momen yang ditunggu ini bikin terharu. Hari ini mumpung lagi ada jalan, nggak kuat saya. Ketemu kita lagi bagi teman-teman semua, jangan lupa buat ikutan giveaway-nya Lesta Kerjaan Solo seri 1 2024. Silakan teman-teman semua bisa bagi 10 ketika nonton pas hari ini ya. Walaupun buat tanya yang gampang sekali, ambil fotonya ada di sini, mumpung masih rame-rame ya. Silakan teman-teman bisa ikutin Lesta Kerjaan Solo seri 1 2024 di Instagram, dan juga jangan lupa teman-teman bisa menangin hadiah senilai 2 juta rupiah ya. Dan di sini kita bakal kasih tahu infonya dan juga cara ikutannya, gampang banget. Yang pertama, jangan lupa untuk follow dulu akun Instagram dari Nielsen Poker. Iya, enggak apa-apa. Atau video ketika teman-teman lagi nonton pertandingan Lesta. Enggak, terkait rumahmu. 1 2024 di Instagram ataupun Instagram, dan jangan lupa kontak akun Instagram dari Melani. Dan hari ini adalah hari terakhir. Mel. Jadi mumpung Bapak Ibu teman-teman Salim dulu. Gusti Bri. Orang Kraton. Udah. Musiknya tambah cepet itu udah selesai. Yang penting ikat dulu. Yes, kita dua, ayo. Terus. Selamat ya. Kita ngelatih setiap hari ya, bro ya. Aku latih. Ya kan dari Papua. Ya. Dari Aceh foto dulu. Ya. Sabang sampai Merauke ini. Nanti suruh lihat YouTube-nya, Wati. Ya. Ini Aceh nih.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masuk YouTube, dadah. Jantung. Ini tetangga kita. Ya, tetangga kan lain RT, dari Akademi Persis Solo mengucapkan banyak terima kasih atas penyelenggaraan dari turnamen Midlife Tongkat Challenge. Di sini sebagai pelaksana Pak Budi Tanoto, saya mengucapkan terima kasih. Harapan kami ke depan turnamen-turnamen ini banyak diselenggarakan di setiap kesempatan, karena berawal dari adik-adik inilah pesepak bola putra dan putri profesional berasal. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Midlife Soccer Challenge dan juga dukungan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, begitu juga dengan Bapak Guru Kepala Sekolah yang selalu mensupport anak-anak didiknya untuk mengikuti turnamen ini. Demikian yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sony atas sambutan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Kanjeng Gusti Mangkubumi 9-10 Pak Budi Tanoto dan seluruh civitas olahraga sepak bola yang hadir pada sore hari ini. Anak-anak, seandainya setahun dua kali, mau gak ini? Mumpung sponsornya ada, ya. Jadi pas semester liburan, kemudian ya semester mau kenaikan. Nah, ini saya kira pada Jarum Foundation yang telah mengadakan penyelenggaraan sepak bola khususnya wanita usia 10 dan 12. Karena juara dunia wanita sudah ada, biarpun Indonesia belum punya prestasi. Tetapi hari ini kita melihat bahwa sportivitas anak-anak yang masih lugu-lugu ini, ya jangan keracunan pelatih-pelatih yang pernah melatih yang junior atau senior. Jadi jangan diajari trik-trik yang kurang sehat dalam dunia sepak bola. Harapannya dari umur dini ini akan kita ciptakan anak-anak yang sportivitasnya tinggi dan menjunjung kebersamaan. Selamat untuk para juara. Karena hari ini sebetulnya kita tidak mencari uang, tapi lebih bagaimana bahwa peran-peran wanita ini, gender, bahwa semua cabang olahraga itu ternyata bisa. Dan hari ini kita melihat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Teguh, tapi kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Pak Teguh, karena kita akan Min Serangkata dan juga Min 9 Seragen. Pohon
untuk Bapak Wali Kota bisa berfoto bersama dengan dua tim terbaik di gelaran Turnamen Skandal Selesai 1 2024. Sekali lagi mata duluan ya Bapak. Dan berikutnya kita akan menuju ke peraih penghargaan Best Goalkeeper kelompok umur 10. Selamat kepada Mayuri Wistarana Ari Murti SD Kristen Manahan. Berikutnya untuk Best Goalkeeper kelompok umur 12, selamat kepada menyerahkan jersey gigi, ekor gigi dan juga trofi penghargaan. Sekali lagi selamat kepada Mayuri dan juga Cinda sebagai best goalkeeper di kelompok umur 10 dan juga 12 tahun. Supriyoko
selaku Litbang Bidang Preskoni Kota Surakarta, mewakili Ketua Koni Surakarta untuk memberikan trofi perorangan. Ulangi tak foto. Bumerang. Iya, oh ya Allah.